Critical Podcast. Nah, teman-teman semuanya, jadi pada sore hari ini ada gue, Ariel, dan ada teman-teman gue, siapa aja? Gue Alvin, gue Diza, gue Santi, gue Reisha. Dari kelompok Critical Thinking akan membahas materi yang sangat seru banget, yaitu gender. Sebelum itu, tadi kita di awal udah briefing dulu nih sama teman-teman semuanya. Kita kan punya jargon ya? Ada dong, pasti jargon dong. Boleh dong kita, biar kayak podcast-podcast menarik gitu kan di YouTube. Jadi kita harus aja. Satu, dua, tiga. CCTV, kreatif, dan kritik. Jadi saya harus berpikir gini ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya, kita langsung aja bahas ke pembahasan kita yang sangat menarik ini dan sangat-sangat apa ya, up to date dan sangat-sangat relate banget di kita. Benar banget gak sih? Jadi kita akan bahas gender. Karena banyak ya teman-teman semuanya masih bingung apa sih perbedaan gender, kelamin, seks, segala macam, dan ya gimana gender itu hidup di masyarakat. Iya, Indonesia gitu. Dan kita juga bakalan bahas tentang kenapa sih ada untuk perempuan, terus kenapa juga cowok tuh harus jemput, kenapa gak cewek aja yang jemput. Terus juga kita bakalan bahas kenapa sih cewek selalu jemput dan kenapa cowok tuh selalu salah. Gitu teman-teman. Sehari-hari mana? Iya, tapi kan sehari-hari banget kita bahas topik-topik yang ringan-ringan aja. Kenapa cowok selalu mengalah gitu? Enggak, kenapa selalu mengalah sih? Kebanyakan yang selalu mengalah. Kenapa cowok yang jemput segala macam? Tapi coba kita ke poin pertama dulu ya. Apa sih sebetulnya gender? Lebih dulu gimana? Gender itu apa sih? Gender itu sebenarnya secara teknis sih. Gender itu lebih kompleks dari yang kita sampaikan. Selama di mata ini tidak terbentuk konstruksi sosialnya, makanya terbentuk tuh yang kenapa cowok yang jemput, kenapa kadang perempuan yang diskriminasi, karena gender ini lebih bukan biologis lagi, lebih ke konstruksi sosial gitu, konstruksi sosial stigma juga di situ, makanya banyak ketidakadilan diskriminasi perempuan, dan juga diskriminasi laki-laki juga sebenarnya juga terjadi. Nah, yang gue bisa tangkap nih yang tadi lo maksudnya, jadi gender itu adalah stigma sosial, konstruksi sosial yang terbangun atas, yang terbangun dengan sendirinya gitu, dengan lingkungan kita. Dan di Indonesia nih, gue lihat-lihat kenapa itu bisa terbangun, karena kita dari dulu itu sebenarnya didominasi oleh budaya patriarki. Sebenarnya apa sih real patriarki itu? Nah, patriarki itu dominasi laki-laki, teman-teman. Perempuan kayak yang dulu kan kita tahu, perempuan di rumah aja lah. Masak aja. Sekarang kan banyak ya perempuan yang kerja, jadi menteri, bahkan jadi anggota KPR. Jadi sekarang implementasi kesetaraan gender itu udah mulai terbangun ya. Jadi bisa gue simpulkan bahwa gender adalah konstruksi sosial. Nah, apa sih bedanya Islam sama seks itu? Islam sama seks. Bedanya berarti kalau jenis kelamin itu bawaan. Iya, bawaan itu bisa. Kalau jenis kelamin itu berarti alat reproduksi manusia. Kadang tuh orang suka bingung soalnya apa sih gender, apa sih seks itu, bedanya apa. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulin, jadi jenis kelamin itu adalah bawaan yang nggak bisa diubah. Iya. Karena gender itu yang tergantung. Iya. Kalau nggak salah ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Di Indonesia ada yang boleh-boleh lagi. Kalau menurut gue ya, gender itu terbentuk karena konstruksi sosial tadi yang dibilang Alvin. Sama ya. Sama ada pengaruh lain kayak sosial dan budaya. Kayak misalkan peran wanita itu kan tergantung dengan circle-nya, lingkungannya, gimana cara dia berteman. Misalkan ya temennya sering nge-mall atau apa gitu. Bertemannya juga bisa circle-nya dengan wanita, makanya ada juga beberapa lelaki yang bermake up atau berstyle-nya tuh mirip wanita, makanya itu gender lebih ke perannya. Kalau gue tangkap berarti gender itu nggak perlu laki-laki dan perempuan ya? Oke. Nah, gue tertarik sih tentang kita udah bahas tentang gender. Nah, gue tertarik buat menanyakan pribadi kalian nih. Kalau dulu deh,
dalam kehidupan lo nih selama berapa tahun lo hidup? 20 tahun hidup, lo pernah gak sih ngerasa ada sesuatu yang terbangun lo gitu, yang terbangun, apa sikap yang terbangun, misalnya kayak lo gak boleh nangis di keluarga, laki-laki lo harus kerja keras, lo harus kayak enak, apa segala macam, lo pernah gak sih ngerasa itu, atau apa yang terbangun? Nah itu, kalau masa itu mungkin gue rasa bukan gitu, mungkin banyak laki-laki di Indonesia juga banyak yang stigma kayak lo yang cukup tuh gak usah nangis sih, ya. Padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan tuh perasaannya juga tendensinya sama ya. Tapi kalau kita tapi tuh boleh nangis. Boleh. Karena banyak juga laki-laki yang akhirnya nggak nangis, nggak merasa, ya kan. Ujung-ujungnya kan penyakit. Betul. Iya, setuju. Iya, makanya kita harus ini. Kita harus wajar. Laki-laki wajar. Wajar nangis. Wajar nangis. Laki-laki boleh nangis. Iya betul juga kan, kalau misalnya nggak nangis dipendem di udara lama nyakit mental. Apakah namanya yang berlebihan nggak baik? Ini bukan wanita doang nih yang punya perasaan, tapi juga punya perasaan. Semua manusia punya perasaan. Oke, terus selanjutnya aku pengen nanya nih ke Sandi mungkin ya. Sebagai perempuan kali ya, kita sebagai perempuan kebanyakan wanita karir tuh suka masih kurang diterima sama apalagi di dunia kita sendiri nih, dunia politik ya kan, apalagi jajaran-jajaran politik jarang sekali perempuan menduduki jabatan-jabatan itu. Nah itu juga stigma perempuan tidak bisa memimpin, padahal ya bisa aja, nggak ada salah kita pikulin perempuan. Iya kan, semua tergantung apa sih maksudnya, lepas dari gendernya jadi nggak saya agak mendalami maksudnya dapat mengerti ya, maksudnya saya cita-citanya parlemen kali. Amin. Saya dukung. Ya pokoknya kemampuan lah yang dilihat, jangan kemampuan dari gender. Oke, kalau dilihat tadi intinya kemampuan ya, kemampuannya kita apa ya, kita nggak usah melihat di laki-laki atau perempuan, kalau dia pantas ya udah gitu ya, apa nggak ada masalah gitu. Oke. Kalau implementasinya sendiri nih, kalau mungkin nanya ke siapa ya, ke Liza deh, kalau di Indonesia atau lingkungan lo sendiri itu udah terimplementasi dengan baik atau ya masih kuno ya, contohnya kuno ya, masih ya, laki-laki terus atau gimana? Kalau di lingkungan gue sendiri nih, kayak misalkan di rumah gue karena masih kental sama gue sendiri kan adat Jawa ya, itu tuh masih kental sama yang namanya patriarki. Jadi tuh orang tua gue tuh kayak tergantungin keluarga gue tuh ke abang gue. Dia lebih ke peran abang gue sendiri. Jadi kayak gue kan sebagai cewek ya. Sebagai cewek kayak di kadang kayak di marginalin kayak kamu cewek ngapain naik motor pulang malam gitu. Sedangkan abang gue boleh pulang malam, boleh pergi jauh. Gue sendiri kadang enggak boleh pergi jauh. Kayak gitu kadang. Jadi kayak masih minim gitu. Terima kasih. Jadi faktor budaya juga ya. Ada tapi emang kalau misalnya kita lihat emang kental banget sih budaya. Kemarin tuh gue baru aja nonton film Tenggelamnya kapal Pancuri, sudah pernah nonton dong? Oh, udah. Film lama ya? Film lama tahun 2015 tapi gue baru nonton. Di situ ada karakter namanya Hayat, di perempuan Minang asli. Dia jatuh cinta sama seseorang namanya Zainuddin dari Makassar. Tapi kisah cinta mereka tidak bisa terjadi di negara adat. Jadi karena si Hayat itu orang Minang asli, dia sama-sama, harus sama dengan orang Minang juga pada saat itu.
boleh sama orang lain karena si Zainuddin itu nggak punya adat, bukan kata ya, dia mengusir dari adat, jadi yang diperlukan sama yang sesuku itu kasihan sih ya, mungkin melihatnya untuk si Hayat, jadi dia tidak bisa mendapatkan kesimpulannya karena harus menurut dengan adat dan juga harus menurut sama orang-orang tua yang membimbing dia, jadi dia cuma menurut, menurut, menurut dan pada akhirnya ya lain dengan salah gitu, sedih itu menarik sih kalau dari cerita lo kan adat itu kan sebenarnya ada di kuala itu ada suatu faktor-faktor yang mengkonstruksi sosial betul terlebih kayak gender dan adat sosial dan budaya tidak berpihak tadi itu dikonstruksi oleh faktor-faktor yang sebenarnya cukup kolot dan ya gimana ya karena semua orang bebas ya ya intinya sih dalam konstruksi sosial kita harus belajar terus ya dekonstruksi sosial yang sudah tidak tepat lagi di lingkungan sosialnya. Kadang budaya-budaya yang sudah tidak lingkungan gitu dalam keadaan saat ini apa ini kan budaya ini dalam banget ya. Yeah. Kita udah dilihat yang budaya semuanya sama rata, kayak ada kesempatan yang sama. Jadi apa sih kita kalau dekonstruksi sosial itu harus yeah. Bisa kita lakukan apa kita bersama sama. Tapi misalnya orang tua kita bagian itu sebenarnya nggak bisa salahin karena itu sendiri untuk keluarga kita di masa depan. Keluarga kita, oke. Dia buat keluarga kita di masa depan. Keluarga kamu saja. Oke. Kita bahas apa lagi? Kan udah nih tadi implementasinya di Indonesia. Kan banyak banget sekarang Indonesia tuh udah mulai melek gitu ya tentang gender. Ya banyak nih contoh-contohnya. Nah, menurut kalian semua nih berhubung khusus wanita itu gimana? Kesetaraan gender ya? Iya, coba siapa nih yang mau jawab? Agak membingungkan tapi juga agak ditanya-tanya sama orang yang betul. Kalau dari gue sih ini sebenarnya pro kontra lah ya, pro kontra. Ya. Cuma gue melihatnya ini kita melihat Indonesia ini pertama di Indonesia ini kita sangat tinggi setuju. Kalau misalkan tidak memutuskan itu untuk wanita, di mana wanita sebenarnya besar kan? Dengan kondisi Indonesia yang masih angka pelecehan terus terjadi. Jadi mungkin khususnya pun bukan karena diskriminasi perempuan itu, karena mungkin lebih kondisi lebih kan perempuan punya hak atas posisi untuk hamil dan punya bayi dan segala macam. Jadi makanya ini perempuan tak ada yang bilang ini perempuan khususkan satu. Kita mungkin harus melihat dalam frame yang lebih besar mungkin ya memahami. Tapi yang belum menyesuaikan dengan kondisi justru dengan hanya itu kita lebih apa menghargai satu sama lain ya. Kalau sih cowok sih gak wajib jemput gue sendiri mau.
Extra woman. Iya. Kadang juga kalau diajakin temen cowok juga kadang gue nolak juga sih. Malas aja gitu. Iya. Jadi satu sisi mungkin bisa ditawarkan karena biasanya punya akses ke pelayanan. Satu sisi perempuan kan punya keterbatasan akses tersebut. Dan dari mereka yang tergantung pasti masing-masing kalau misalkan cewek itu lagi tergantung lingkungan lagi sih, baik lagi keluarga lagi intinya ada keluarga yang mau beli motor nih, perempuannya di rumah aja, tinggal antar sama bapak segala macam. Balik lagi ke lingkungan juga. Cowok kalau misalnya kenapa juga sakit-sakit gitu. Iya. Sebenarnya balik ke kondisi juga kan, yeah. Maksudnya perempuan juga kadang kan juga ada yang diperbolehkan untuk bawa motor, yeah. Bisa juga ngejemput pacarnya malah ceweknya kan, iya nah cuma apa misalnya kita lihat dari kacamata kenapa sekarang banyak lagi menyebut perempuan selain yang tadi, macam mungkin sama bapaknya, mungkin dari insting laki-laki juga ya, yang menyebut mau melindungi. Melindungi. Dengan menyebut itu berarti dia melindungi kan, tendensi, tendensi insting laki-laki ini salingnya temu lah gitu. Komunikasikan lah ya dengan pasangan masing-masing. Nah kalau ngomongin persetujuan masing-masing kan ada nih beberapa pasangan yang kalau misalnya ngedate itu harus feel. Ada juga yang enggak, bisa aku aja. Nah itu menurut lo tuh gimana sih? Biar kira-kira dulu deh. Kalian? Sebetulnya enggak apa-apa ya. Kalau masih di feel pun, gue gak pernah masalah itu. Gue juga gak pernah nonton yang kayak, udah gue aja yang bayarin lo gak usah gitu. Kayak gue coba untuk gue yang gak pernah pake. Tapi, ada rasanya. Ada rasanya. Dan sesuai persetujuan aja. Gue ya, tapi gak tau nih. Balik lagi sebenarnya konsumsi sosial anak-anak muda gitu. Sehingga ngebayarin perempuan tuh jadi kayak biar minum ya. Oh iya, ada biar minum lu sekarang ya? Iya kan? Ada. Karena kalau tinggal kayak first date itu sudah menjadi terbentuk di konsumsi gitu. Nah kita mungkin sebagai iya. Tapi kan kita juga untuk kayak gitu kayak laki-laki pasti bayar. Iya. Kayak dia mau bilang kenal masing-masing gitu. Kalau misalkan gua oke, gua bayar mau cewek gue ya apa? Dan misalkan gua nggak punya itu, gua bilang. Karena mau tunda dulu jalannya kan. Ya tergantung masing-masing juga cuman. Nah itu semua kita harus mengerti kalau kita punya pacar selain selain cinta kan kita juga iya. Cuma kalau dari perempuan gitu. Kalau dari gue, kayaknya split the bill tuh gak apa-apa kan. Gak apa banget. Atau enggak tuh, kayak misalkan kita nonton bareng pacar. Tiketnya cowoknya yang bayarin, makanannya gue yang bayarin. Oke, okay. Kayak gitu. Itu yang idealnya. Jadi jangan give and kita harus balance aja. Give and give. Oke guys, jadi kita udah ngomongin banyak banget nih ya tentang gender segala macam, tentang permasalahan-permasalahan yang kayak perempuan segala macamnya. Karena waktunya sudah mau mendekati habis, jadi gue sama Reza coba cari kesimpulan ya, bahwa gender itu adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh lingkungan dan juga masyarakat. Kelamin yang berubah dari lahir dan tidak bisa diubah, gender selalu bisa diubah asalkan kita mau mengubah aja dengan waktu itu. Kalau dari Reza gimana? Iya sangat ini. Oke, jadi itu aja podcast dari kami CCTV. Terima kasih.